Kebakaran terjadi di sebuah bangunan Pasar Cimeng, Bandar Lampung. Kejadian terjadi sekira pukul 15 WIB yang bersumber di salah satu bangunan pasar. Terlihat beberapa bangunan pasar hangus terbakar dan terlihat petugas pemadam sedang mencoba memadamkan sisa api. Setidaknya 4 unit bangunan pasar yang hangus dilalap si jago merah. Salah seorang korban bernama Junaidi menyebutkan, kerugian yang ia alami berkisar kurang lebih 300 juta rupiah, karena ia merupakan pedagang sembako di lingkungan pasar. Dari informasi yang dihimpun petugas damkar kerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran untuk jinakkan api di lokasi tersebut.